Presiden Jokowi menyampaikan bahwa kedatangannya ke Stadion GBK adalah untuk memberikan semangat kepada pemain timnas U20 yang urung berlaga di Piala Dunia U20 seiring dengan pencoretan Indonesia sebagai tuan rumah ajang bergengsi tersebut. Pertama-tama saya ingin menyampaikan secara langsung di sini karena saya tahu kecewaan, kesedihan utamanya dari pemain dan juga saja semuanya yang mendukung tim U20. Saya sudah berusaha sekuat tenaga untuk bisa menyelesaikan masalah yang ada, tetapi terima kasih dan tetap semangat, jangan sedih, ya. Saya juga sedih, tapi saya nggak mau larut, ya.